Menurutku ada masalah besar di Papua, yaitu pembangunan sumber daya manusia. 52 tahun setelah bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemampuan membaca dan menulis di Papua masih sangat memprihatinkan. Di Papua banyak sekali anak-anak bahkan orang dewasa yang belum bisa membaca dan berhitung. Tertinggal sangat jauh dari perkembangan pendidikan yang sudah ada. Data Badan Pusat Statistik tahun 2020 menyatakan 37% penduduk Papua buta huruf. Kasus ini tertinggi dan berkali lipat dari wilayah lain yang ada di Indonesia. Kasus tertinggi terjadi di wilayah pegunungan dan juga wilayah masyarakat yang berada di pulau-pulau kecil. Selain kendala akses yang bisa dilalui, kurang optimalnya peran guru menjadi faktor utama rendahnya tingkat pendidikan di sini. Maggie Nenohai namaku, seorang pemimpi dan petualang. Aku berasal dari kota Soe, Kupang. Awal Maret 2019, aku mulai mengabdi sebagai guru pedalaman di Yayasan Tangan Pengharapan. Waktu demi waktu berlalu. Semester ini pun hampir selesai. Tak sabar aku ingin menunjukkan perkembangan setiap anak-anak yang telah aku ajarkan kepada orang tua mereka. Selama ini aku sangat senang dengan ketertarikan anak-anak dalam mengikuti pelajaran. Setiap apa yang dipelajari, dan selagi belum mendapatkan hasil yang bagus, mereka akan terus mencobanya. Aku bermimpi, tidak hanya di Napan Yaur, suatu hari nanti anak-anak lain yang tinggal di pulau-pulau kecil sekitar Papua bisa mengecap pendidikan dan mengejar ketertinggalannya. Nama saya Agustina Divitao. Saya banyak berterima kasih kepada Yayasan Tangga Pengharapan karena sudah membimbing saya sejak SD sampai akhirnya sekarang masuk SMP. Saya sudah mengikuti Olimpiade Matematika dan hasil masuk 10 besar. Terima kasih kepada para donatur yang setia mendukung pendidikan bagi anak-anak yang berada di FLC Napan Yaur, Papua. Helping people live a better life.